Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi bab rahmatillahi 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi 'adada kulli dzarratin alfa marrah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Doa doa wudu ayo. Sambungannya. Mana kitabnya mana? Nah, kan bawa kitab ah. Kan bawa kitab ah. Nah, ada kitab kan? Tanang ada kitab. Ini nah. Nah. Hidupi mic-nya, hidupi. Wa yaqulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu ba'dal farari minal wudu'i qafian ra'sahu ila samai ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka allahumma wa tubu ilaika faghfir li wa tub alayya innaka antal tawwabur rahim. Allahumma ja'alni min tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni abdan saburan syukuran waj'alni adzkuruka kasiran wa usabbihuka bukuratan wa asila. Iya. Nah, pindah lain lah doanya lawan nang di materi hafalan lah. Udah panjang sedikit, tambah sedikit dah. Wa yaqulu ba'da faragi minal wudhu'i, dan membaca sesudah selesai daripada berwudu, rafi'an ra'sahu ila sama, dalam keadaan mengangkat kepalanya ke atas langit. Jadi menadahkan pandang, melihat ke atas itu aja. Rafi'an ra'sahu ila sama itu mengangkat kepala ke langit, itu maksudnya melihat ke atas. Nah ke atas kena bangkat kepala menghadap kiblat, baca doa menghadap kiblat. Jadi sambil nampak melihat langit munnya kada beratap puuduannya. Mun beratap melihati atap ya. Atap jadi ada hati. Jadi kada mesti nang harus melihat langit tuh kada jua. Ini asal mengangkat kepala ke atas. Nah, berangkat ke atas gitu maksudnya. Baca doanya asyhadu alla ilaha illallah tadi sampai selesai. Artinya aku bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Engkau sendiriannya dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan rasul-Nya atau utusan-Nya. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala puji kepada Engkau. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku telah mengerjakan akan kejahatan dan aku telah menzolim akan diriku. Maka aku meminta ampun kepada Engkau ya Allah dan bertaubat aku kepada Engkau. Maka ampuni olehmu ya Allah bagiku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau itu, yaitu Engkau yang menerima taubat dan maha penyayang. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku daripada orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang soleh, dan jadikanlah aku sebagai hamba yang selalu sabar, selalu bersyukur, dan jadikanlah aku selalu ingat dan menyebut nama Engkau, dan selalu bertasbih di pagi dan siang hari. Itu doa tuntung berwudu. Kemudian selanjutnya babul istinja'i.
Bab istinja. At-tarhibu min adamil istinzahi minal bauli wa ghairihi. Ini tarhib, ancaman daripada ketiadaan suci atau kada napa, kada tiis atau kada bersih, minal bauli daripada bakamih, wa ghairihi dan selainnya. Jadi ada ancaman daripada hadis Nabi, orang nang kada tiis bakamih atau jakanya untuk bebasuh kada langis, antara dua, antara kada tiis bakamih atau kada langis bebasuh, ada ancaman. Baca hadisnya, mana kitabnya? An Abi Hurairah radhiyallahu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna namshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallama famararna ala qabraini faqama faquna ma'ahu faja'ala launuhu yataghayyaru hatta ra'adakum qamisihi faqulna ma laka ya Rasulullah faqala amma tasma'una ma asma'u faqulna wa ma zaka ya Nabiyullah qala hazani rajulani yu'adzabani fi kuburihima azaban shadidan fi janbi hayyinin qulna fi ma zalika qala kana ahaduhuma la yastanziru dihu min bauli wa kana al-akharu yu'zi nasi bilisanihi wa yamshi bainahum bina mimati fada'a bijari dataini min jara'idi nakhli faja'alla fi kulli qabri wa idatin kulna wa hal yanfa'uhum zalika qala na'am yukhafafu anhuma ma dama tarat rutbataini. Iya, panjang hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, telah bersabda beliau, ujar Sayyidina Abi Hurairah, ni sidin bersabda, sidin bakisah ta, telah berkata beliau. Jadi Sayyidina Abu Hurairah bakisah, ujar sidin, kunna namshi ma Rasulillah, adalah kami sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famararna ala qabraini, maka kami melewati atas dua kuburan. Nah, jadi Nabi waktu berjalan melewati kuburan. Faqama, maka berhenti ia. Jadi Nabi napa? Faqama, makna qama ada di bawah qama bi makna waqafa. Artinya bertahan atau berhenti Rasulullah. Faqumna ma'hu, maka kami pun ikut berhenti, ujar Sayyidina Abu Hurairah, beserta Rasulullah. Faja'ala launuhu yataghayyaru, maka jadilah warna mukanya Rasulullah yataghayyaru, berubah, pucat. Jadi waktu napa? Waktu berhenti di kuburan itu Rasulullah pucat. Nah, pucat Rasulullah, kenapa? Jar melihat hantu kah kada? Ini pucat benar ya sidin, kayak khawatir tuh, kayak takutan gitu juga. Hatta ra'ada kummu qamisihi, sehingga bergetar ujung lengan gamis beliau. Ujung lengan baju ini, nah apa ngarannya nih? Ini kum ngarannya, kum. Apa ngarannya nih? Lengan baju ya. Bergetar lengan baju sidin. Nah, artinya sidin muha berubah kan gatar-gatar. Nah, itu Rasulullah. Faqulna, maka kami kata, ujian apa? Sayyidina Abu Hurairah, malaka ya Rasulullah, apa yang terjadi wahai Rasulullah? Kenapa ini Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa pian? Faqala, ujar Rasulullah, ama tasma'una ma asma, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Ujar apa? Ujar Rasulullah, faqulna wa madzaka ya Nabi Allah, ujar Sayyidina Abu Hurairah, apa itu wahai Nabi Allah? Artinya kenapa ulun kada mendengar nih, kada tahu, cuma Rasulullah nang mendengar. Lalu sahabat betakun tadi kan, Abu Hurairah betakun, kenapa, ujar Sayyidina Abu Hurairah? Qala, ujar Nabi,
hadzani rajulani yu'adzibani fi kuburihima azaban syadidan. Ini dua orang laki-laki nang dua kubur tadi, yu'adzibani diadab keduanya, fi kuburihima pada kubur keduanya, azaban syadidan akan sebagai azab yang sangat pedih. Ini disiksa benar, ujar Rasulullah. Fi dzambin hayyinin, pada dosa yang mereka anggap dosa itu kecil. Jadi mereka itu menganggap dosa ini dosa kecil, padahal ini dampaknya ganal. Kulna, ujar sahabat, ujar Sayyidina Abu Hurairah, fabima dzalik, maka dengan sebab apa yang demikian itu wahai Rasulullah, artinya kenapa jadi disiksa? Qala, ujar Rasulullah, kana ahaduhuma, adalah salah satu dari keduanya itu, la yastanzihu minal baul, tiada suci daripada kami. Artinya bekami bisa kada bebasuh. Ya nang acung-acung di pohon tu rajin. Ih kada bebasuh. Yang mana orangnya? Ih hati-hati kacak datuk. Kada bebasuh. Nah. Jadi napa? Ini waktu istinja itu kada beres. Imma napa? Istinjanya nang kada sah. Istinjanya kada sahan. Imma istinjanya sah, tapi tutung istinja ada pulang nang keluar. Karena inya kada sempat istibro. Semalam kita belajar istibro. Yaitu napa? Meniisahkan kami. Kami itu ditiisahkan, namun lelakian kan bedehem. Dalam WC bedehem. Itu menekan ari-ari aja. Kada nang menagur orang di luar pang. Kada kayak itu juga. Asal menekan ari-ari ini tetekan. Tetekan. Kemudian pulang meurut, meurut zakar. Urut di bawahnya nah nah nah. Nah. Diurut. Lah. Sebelah jari jelah meurutnya lah. Meurut sebelah jari, jangan lawan jari berataan meurut salah. Ini lain gini. Lain babnya mun kayak ini meurutnya. Meurutnya nah nah di bawah. Nya ada jalur, jalur napa? Jalur selang kencing. Bunyu kami onang. Di bawah lah. Di bawah nah. Lawan di bawah aja nah, sejari aja sambil bedehem. Sambil bedehem. Itu ngarannya di dalam kitab tuh istibro. Artinya napa? Nih. Supaya napa? Supaya menghabiskan sisa-sisa nang ada di saluran selang kencing tuh nah. Istibro atau bedehem sambil tekan ari-ari. Kalau bebinian tuh betekan ari-ari aja bedehem. Itu aja kada danang diurut. Kada danang diurut. Lakian adalah diurut. Nah, itu gara-gara itu aja disiksa di kubur. Gara-gara bekamih kada tiis atau kada sempurna. Bebasuh kada bebasuh. Nah, kada langis bebasuhnya. Nah itu tuh, karena kalau nya kita hendak sembahyang itu napa? Amun istinjanya kada sah, berarti sembahyangnya pun kada sah. Nah, dampaknya besar. Jadi perhatikan, biasakan bekamih itu basuh. Basuh. Jadi bekamih itu cari peparak banyu. Peparak banyu cari bilah nang bekamih itu jangan sing acung-acung aja langsung nah. Ih cari banyu. Amun kada ada banyu, nah iya pakai napa? Pakai batu. Pakai batu. Nah, cari batunya nang jangan nang landap batunya. Batu. Nang kasar sedikit batu. Amun kada ada batu, Bang, pakai kayu karing. Kada ada kayu karing, pakai daun karing. Daun karing lah, jangan daun basah. Daun karing. Nah, itu nang menyerap banyu, munnya daun basah tuh nya kada menyerap. Daun basah kada mau. Daun. Nah itu tuh kelaras nang karing lah, mun daun pisang nang basah kada mau. Jadi napa istinja biasa akan. Jangan terbiasa bekamih kada bebasuh, jangan terbiasa. Lah, ingatakanlah kanan-kanan nih. Jadi bekamih bebasuh. Itu yang pertama sebab orang nang disiksa benar tadi. Gara-gara napa? Gara-gara sepele aja. Gara-gara bekamih aja kada perhatian. Itu aja gara-garanya tampias kah bekamih?
kelajangan, ngocur langsung tembok mukanya tuh, no, lalu merancing. Nah itu sama tuh, sama ini latan latas tanzihu juga. Bekamih itu sembarangan sembrono, makanya bekamih itu ada jurusnya. Nya tergantung anu juga, tergantung toilet. Nya toilet tuh ada nang bagus, ada nang biasa, ada nang kada bagus. Nang kada bagus itu nang randah kada dalam. Jadi bila bekamih pasti perancingan. Ada nang randah, ulun kada menyambat mereknya, nah kena ketahuan. Ada nang terandah, ada nang dalam lengkungannya. Nah kalau yang dalam lengkungannya tuh kada mau perancingan, kada mau perancingan. Jadi amunnya nang rendah itu perancingan, pian bilanya mahadap, bilanya di kita ke muka biasa, kalau mahadap seperti biasa pasti perancingan. Itu ada nang rendah. Nang rendah itu maksudnya itu kan kada dalam nang lubang itu, nah kada dalam nang lengkungannya itu, nah. Kada dalamnya ada nang dalam lengkungannya, tapi mahal tuh sedikit. Telarang ada nang kada tapi anu, kada tapi dalam temurah sedikit. Nah, itu pasti perancingan, pian ulun sudah mencoba berapa kali perancingan. Cara mengetahui perancingan itu, pian simbur sekitarnya simbur, pian bekamih ada kayak maambun. Maambun, nah itu dia tanda perancingan. Maambun, nah kayak nang ambun tuh bang, itu perancingan artinya. Amun kada dikaitukan, kada tahu kita bahwa itu perancingan. Nah jadi hati-hati itu, bisa perancingan. Jadi nang bagus tadi napa, nang ke dalam. Tapi seandainya kita terlanjur napa, nang masuk di WC nang rendah tadi, kita bepaling. Menghadap ke lubangnya, cuma jangan langsung ditembak lubangnya nang bebanjung itu, perancingan juga. Jadi caranya itu pakai anu nang supaya melengkung tuh, nah. Jakanya ibaratkan main bola itu, bola itu ditendang melengkung tuh, nah. Tendangan Tsubasa lah. Nah melengkung, jadi kan mulai pinggir, jadinya memutar banyunya tuh, mutar kada merancing. Amun langsung tembak ke banyunya tuh lurus, tembak lurus, nah itu bisa membulik kena tuh. Tahu kah Tsubasa? Mbak itu wey, kalau nang melengkung tendangan apalagi selain Tsubasa. Ah itu tah. Enggak, diarahkan ke higa sedikit. Jadinya kada langsung nembak banyunya tuh. Nah itu akali ya, supaya jangan merancing gitu tuh. Akali, supaya jangan merancing. Handak digimiti biasanya kada kawa jua manggimiti. Kalau pina pasrahatan daras tuh nah. Kada kawa gimiti, jangan kawa digimiti lah, diputar-putar sedikit supaya napa. Disetel, kada kawa disetel. Mun sudah handak banar tuh kada kawa. Nah jadi hindari, jadi amunnya kita melihat kenapa klosetnya itu rendah, itu pacul aja selawar, bilanya berselawar dalam pacul aja sekali. Pacul selawar, jadi angkat aja tapi supaya jangan perancingan. Itu termasuk apa tadi, latan zih itu. Nah kada suci daripada kami. Maka ini bahaya. Bahayanya bisa kena azab di kubur. Nah itu kada perhatian di kami. Jadi perhatikan bekamih itulah, perhatikan. Mulai halus biasa akan. Ini sudah ganal terbiasa kena. Mun mulai halus ini membarang, ya membarang terus kena. Selawasan membarang kena. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, wa kana al-akharu, dan adalah yang lain, yu'dhin nasa bilisanihi, menyakiti manusia dengan lidahnya. Nih ini muntung nih, muntung membarang bepandir, ketujuh menyinggung kawan, ketujuh membuli kawan, ketujuh menyakiti hati kawan. Iya nih. Nah, itu tak. Wa yamshi bainahum bin namimah, dan hidup di antara mereka, di antara manusia, bin namimah, dengan adu wasa, ketujuh benar madu kawan. Kena kesini berkisah lain, kesana berkisah lain. Nah itu ketujuh ma'adu domba, menyakiti hati orang. Ketujuh ma'adu domba itu kena apa, termasuk disiksa di kubur. Ayo, ketujuh benar menyakiti hati kawan. Tahu aja kawan tuh sudah apa, sudah nang sakit hati misalnya kan, hanya putusan, behimat pulang dihinyik, behimat pulang apa, bah disambati. Nah akhirnya apa, sakit hati kawan. Iya munnya tahan apa, kada bunuh diri. Wis ya sampai bunuh diri kawan, kasihan. Nah itu tuh. Jadi jangan disakiti hati kawan, senangkan hati kawan. Senangkan, dihibur kawan tuh. Nah itu napa yang kedua tadi kan, menyakiti manusia dengan lidahnya dan mereka itu selalu mengadu domba. Itu disiksa di dalam kubur sebelum disiksa di neraka kena.
Lalu fada'a bi jaridataini min jara'idin nakhal. Maka membawa Rasulullah dengan dua batang, dua dahan. Batang kah dahan enggak ya? Dahan lah. Dua dahan. Lain dahan juga nang kurma tu napa ya? Palapah. Nah, fada'a bi jaridataini, maka membawa Rasulullah dengan dua palapah min jara'idin nakhal, daripada palapah kurma. Jadi membawa pelapah kurma. Faja'ala fi kulli qabrin wahidatin wahidatan. Maka meletakkan Rasulullah pada tiap-tiap kubur tadi sepelapah kurma. Jadi kuburan diandaki Nabi sepelapah kurma. Keduanya tak? Kulna ujar Sayyidina Abu Hurairah. Ini dasar betakun tarus kan Sayyidina Abu Hurairah. Ini Sayyidina hendak tahu. Ini bila hendak tahu itu betakun. As-su'al miftahul ulum. Betakun itu kuncinya ilmu pengetahuan. Jadi mun kada tahu, betakun. Takun ya, mun kada tahu tak. Jadi ujar Sayyidina Abu Hurairah, wahal yang fa'uhum dalik. Apakah bermanfaat nang napa pelapah kurma tadi diandaki? Qala ujar Rasulullah, na'am ya. Itu sangat bermanfaat pelapah kurma. Yukhaffafu anhuma. Diringankan daripada keduanya. Madamata rotbataini. Selama kedua pelapah tadi dalam keadaan basah, belum kering. Nah ini istimbat dalil kita mandak kambang di kubur. Mandak kambang. Supaya apa? Supaya nang di kubur itu kalaunya disiksa diringankan siksanya. Kalau mendapatkan rahmat ditambah-tambah rahmatnya. Nang di dalam kubur. Ini istimbatnya, istimbat dalil. Artinya pengambilan dalil. Kiasnya. Kiasnya. Nah itu andakin apa? Kambang. Kambang. Jangan bujur arus kina. Menatak pelapah anau. Pelapah anu lan pelapah sawit. Ih diandaki kuburan kuitan sabak. Ih supaya dirampuni itu kada usah saitunya jua pang kita memaham hadis lah. Kada usah benar aja kita andaki behimat beistilah mandaki. Ih raba. Ih sarang lah bang, sarang ular. Nah, jadi andaki kambang. Selama kambang itu basah, itu nang di dalam kubur itu diampuni dosanya, diamankan, diringankan daripada siksa. Nah itu yang kita amalkan saat ini. Bilanya apa? Bilanya ziarah kubur membawa kambang. Nah ini hukumnya juga apa? Kada boleh atau haram hukumnya kita mengambil kambang di kubur amun kambangnya itu masih basah. Karena itu manfaat gasan orang nang di kubur. Kalau kita pian lewat kita di kuburan orang ada kambang kita beandakan di situ lalu diambil, itu haram hukumnya sama lan menyuntan. Nyuntan tuh, karena itu manfaat gasan orang nang di dalam kubur. Itu ampun orang nang di dalam kuburnya manfaat benar, ada nang basah-basah, ada nang kambang-kambangan tuh. Manfaat, jangan diambil, nekali kubah jar mambil berkat jar. Mambil kerbat, mambil berkat di kubah nih, mambil kambang nang basah itu kada boleh. Mun handak tuh nang sudah kering. Kalau sudah kering tuh kada bermanfaat lagi. Nah, nang sudah kering-kering tuh ambilin nang kering-kering tuh. Mun nang masih basah itu masih manfaat gasan nang di dalam kubur. Nah itu tuh. Jadi biasakan kita mulai wahini pelajari kanak-kanakan, kita anak-anak kita kinanya terbiasa mandak kambang di kubur. Jadi itu manfaat gasan kalau kina kita sudah meninggal kina ada anak nang tukang andaki di atas kuburan. Nah, kambang-kambang tuh manfaat gasan nang di dalam kubur. Nah, mudahan kita subaratan mendapatkan zuriat atau anak-anak nang soleh dan soleha sehingga bisa bermanfaat gasan kita subaratan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kalau salah saham, ittaqul mala'in, wallahu a'lam. Baca fikih sedikit nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Kita minggu selanjutnya kita balik aja lah fikih aja dulu kita hanyar baca hadis. Bisa kada ingat baca hadisnya nyarami hadis nih. Rami, apalagi pas babnya nih bab nang tekanan rami. Wa qismu salisu bagian yang ketiga masalah pembagian banyu masih nih. Banyu semalam ada 7 nang boleh untuk bersuci. Kemudian 7 ini ada 4 bagian. Yang pertama suci mensucikan yaitu air mutlak. Yang kedua suci tapi kada mensucikan plus makruh dipakai yaitu air nang kana panas atau maul musyammas. Yang ketiga tohirun airnya suci fi nafsihi ghairu mutahhirin ketiadaan mensucikan li ghairihi untuk selainnya. Jadi keadaan banyunya itu suci bisa dikonsumsi bisa diminum. Tapi napa kada kawa dipakai gasan besuci lagi.
gasan membilas najis kada kawa. Ni apa ini banyunya ngarannya? Wahwal ma'ul mustamalu, yaitu air yang mustamal. Arti mustamal itu yang sudah dipakai. Banyu bakas. Bakas napa? Fi raf'i hadasin, pada mengangkatkan hadas. Bakas buudu, hadas kecil, atau bakas mandi wajib, itu berarti hadas besar. Sama aja. Banyu bakas mandi wajib atau bakas buudu, banyunya suci, kawa dikinum, tapi kada kawa lagi gasan buudu nang kedua kali. Nah, itu maksudnya tadi napa? Nang tohirun goiru mutohirin. Au izalati najasin, atau bakas gasan menghilangkan najis nang di baju, di pakaian, bata tapas nih. Illam yataghayyar, jika napa? Jika tiada berubah. Amun kada berubah, ngaran banyunya musta'mal. Tapi kalau berubah, ngaran banyunya mutanajis. Itu. Jadi kalau nya berubah mutanajis, kalau nya kada berubah musta'mal. Itu. Walam yazid waznuhu, dan tidak bertambah timbangannya banyu tadi ukurannya, ba'dan filsolihi, sesudah memisahnya najis yang dibasuh tadi, ammakana ba'dal i'tibar, daripada barang yang adalah sesudah di'tibar atau diperkirakan. Ma yatasyarrabuhul maghsulu, apa yang diserap akan dia oleh yang dibasuh, minal ma'i, daripada air. Secara ringkasnya, kalau kita membilas baju, kemudian apa? Banyunya itu sekalinya bertambah. Asalnya 2 kullah, 200 berapa tuh? 220 liter. Sekalinya sekali tuntung betetapas timbul 222 liter, bertambah 2 liter. Sekalinya apa? Itu najis 2 liternya tuh. Nah, itu najisnya tuh. Tak andak di situ. Sekalinya napa? Nah, itu bertambah itu sudah napa? Sudah mutanajis itu ngarannya. Karena bertambah ukuran banyunya tadi bertambah. Seharusnya kan bilanya tuntung pada tapas itu berkurang. Ini malah bertambah. Nah, itu tuh. Wal mutaghayyiru, itu bab pertama tadi, air musta'mal itu yaitu napa? Banyu nang sudah dipakai. Wal mutaghayyiru, dan berubah. Banyunya berubah. Ai wa min hadzal kismil ma'ul mutaghayyir. Mutaghayyiru, maksudnya daripada ini bagian air yang berubah itu, ahadu awsafihi, salah satu sifatnya. Sifat banyu itu nang napa? Nang warnanya nya tiga lah. Warnanya apalagi, baunya apalagi, syuting rasanya tahu. Itu ngaran sifat banyu. Bima, dengan apa aja? Ai bisyai'in, dengan sesuatu. Kholatahu minat tahirat, yang mencampur akan dia. Minat tahirat, daripada yang suci. Tagayyuran, akan sebagai berubah. Yamna'u itlaqas milma'i, yang menegah atau menghilangkan kemutlakan nama air. Alaihi, atasnya. Fa innahu tahirun ghairu tuhurin, maka bahwasanya itu air suci tapi kada mensucikan. Nah, kita bahas. Jadi banyu itu berubah. Asalnya nih banyu putih nih, banyu. Nah, banyu berubah. Sekalinya ada nang mencampur, kholatahu, ada nang mencampuri. Misalnya diandaki satrup. Andaki satrup. Asalnya banyunya banyu putih, ini banyu biasa, banyu mutlak. Buat di satrup, jadinya ngarannya berubah. Itu ngarannya tagayyurun yamna'u itlaqas milma. Artinya apa? Merubah daripada kemutlakan nama banyu tadi. Asalnya namanya banyu aja ampih, jadi banyu satrup. Nah, berubah artinya tuh. Nah, ketika berubah itu dengan perubahan nang dicampur tadi, dicampur perubahannya, beistilah dicampur atau kada sengaja tercampur, fa innahu tahirun, ini banyu suci tapi ghairu tuhurin, kada mensucikan. Jadi banyu satrup tuh kada kawa dipakai gasan budu. Kada kawa juga gasan basubuh kami. Kalau yang handak basubuh kami kena pakai napa? Pakai jus ja kada kawa. Pakai banyu susu kada kawa, saprit kada kawa. Harus banyu, Bang. Banyu. Nah, banyu nih ngarannya napa nih? Banyu. Nah, ini ngarannya mutlak. Banyu tuh, Bang, sudah.
Nah itu tuh. Jadi amun bercampur itu kada kawa mensucikan, suci tapi kada kawa mensucikan. Amun campurannya suci, itu syaratnya campurannya itu suci. Hisian kana taghayyuru, hisian ini artinya nyata jelas adalah campurannya itu au takdirian atau kada jelas secara takdir. Kalau yang jelas tadi kan kelihatan warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah, itu jelas kelihatan kasat mata hisi, artinya apa? Kelihatan dengan panca indera. Amun takdiri kada berubah, kada kelihatan, kada jelas. Nah kada jelas itu ngarnya takdiri. Ka'anih talato, seperti bercampur bil ma'i, dengan air. Ma yuwafiquhu fi sifatihi, apa yang mencocoki atau sesuai fi sifatihi pada sifatnya. Kama il waradi, seperti air bunga. Al munqati irraihati, yang napa sudah kada berbau lagi. Jadi tercampur banyu kambang, banyu kambangnya tuh sudah kada bebanyu, ada kada bebanyu, jadi kada bebau. Tapi kita tahu itu tuh bakas banyu kambang, nang dirandami kambang aja nara, randami kambang. Nah, amunnya bebau itu berubah ngarannya kan mutaghayyirun, berubah. Munnya bebau kan, bebau. Munnya bang dirandami kambang, tapi kambangnya ini kada sing bebauan, kada berapa, kada berapa apa. Nah, banyunya kada bebau. Habis itu pulang kan, tapi kambangnya tadi luntur. Kambangnya luntur, bakas itu buruk. Banyunya kada berubah, itu tetap napa? Tetap mutaghayyir. Itu mutaghayyirnya itu napa? Takdirian ngarannya. Takdirian. Nah, itu tetap berubah karena ada campuran kambang di situ. Banyu banyu tigaron itu berwarna lah, bau juga itu. Itu takdir itu berubah itu. Banyu mamandai itu nah. Sama bagaimana banyu bakas wadi itu. Fa illam yamna itlaqas mil ma'i alaihi bi ankana taghayyuruhu bit tahir yasiran aw bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa qaddara mukhalifan wa lam yughayyirhu fala yaslubu tuhuriyatahu fa huwa mutahhirun li ghairihi. Maka jika tiada menegah kemutlakan nama daripada air atasnya itu biangkana tagayur, dengan adalah berubahnya itu bitohir dengan yang suci, yasiran sedikit, buat sumba setitik kada sing rubahan banyunya, itu kada apa-apa, buat isatrup sedikit setitik banyunya kada berubah, rasanya kada berubah, baunya kada berubah, kada apa-apa. Karena sedikit aja nang merubahnya tadi kada berbekas gitu, nah kada berbekas itu kada apa-apa. Au bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa qaddara mukhalifan, atau dengan apa yang sesuai dengan air tadi fi sifatihi pada sifatnya, wa qaddara dan ditakdirkan mukhalifan berbeda, wa lam yughayyirhu tapi tiada merubah akan dia, fala yaslubu tuhuriyatahu maka tiada menjadikan apa, tidak menghilangkan kesuciannya. Maksudnya apa? Fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka ia itu mensucikan bagi selainnya. Jadi artinya kada merubah apapun yang apa dicampuri dengan nang sedikit setitik tadi, atau sesuatu nang kada merubah sama sekali, itu kada mempengaruhi mutlaknya air. Nah, tetap disambat air mutlak. Wah taraza biqalihi, dan memeliharakan musannif dengan perkataannya khalatahu anit tahiri al mujawiri lahu. Artinya apa? Khalatahu mencampuri akan dia daripada yang suci al mujawir. Mujawir ini nang napa? Nang kada kada dipisah. Lahu baginya fa innahu baqin, maka bahwasanya itu kekal ala tuhuriyatihi, atas kesuciannya. Walau kana taghayyuru katsiran, sekalipun berubahnya itu banyak. Wa kadzal mutaghayyiru, seperti itu juga. Oh salah, mujawir ini nang kawa dipisah. Mujawir kalau mukhalif itu kan nang kada kawa dipisah, nang kaya kopi warnanya tuh hirang pang sudah, atau satrup warnanya tuh habang pang, kada kawa dipisah. Kalau mujawir ini kawa dipisah, kawa dipisah antara banyu lawan kayu apu. Hibak lawan kayu apu.
Nah tapi kalau dipisah kayak apa tuh, nah, biar hibak kayak apa, tetap suci banyu tuh kada tu campurun kayak apa, tapi kada be, kada menyatu mujawir ini kada menyatu. Nah itu kalau dipisah itu mujawir. Kalau mukhalid tadi, mukhalid itu menyatu, menyatu. Ini mujawir kada menyatu, itu kada merubah kesucian banyu. Biar sebanyak apa aja, sebanyak apa aja, tapi kada merubah. Misalnya ada kayu jabuk termasuk di dalam ember, oh itu kan kayu jabuk tuh sabak tuh, tapi kayu jabuk biasa kada merubah apa-apa, kada apa-apa. Ada nih kayu masuk kayu jabuk juga, tapi nang jabuk nih kayu garu masuk ke banyu tadi, banyunya bau harum, nah berubah baunya, berubah. Atau kayu tuh kayu berwarna gitu, nah kayu apa kan misalnya berwarna kayu gelem, sekali masuk ke dalam banyunya napa berubah, luntur gatahnya, luntur berubah banyunya warnanya, nah itu berarti berubah tak? Berubah. Ini nang kada berubah tadi kan, nang menyampurinya tuh kada merubah banyu. Iya nang kayak kayu apu tadi pas lalu tuh, kayu apu tuh nah hibok, tapi beri kikih-kikih kawa jadi kikih, itu berarti napa sahaja berarti itu kada merubah kesucian air. Wa kadzal mutaghayyiru bi mukhalatin. Nah, ini pulang seperti itu juga. Maksud seperti itu tetap suci, mensucikan bi mukhalatin dengan bercampur. Artinya nang bercampur kada kada pisah tadi mukhalat. La yastaghnil ma'u anhu. Nang kada kau menolak banyu tadi daripada percampurannya. Jadi ada banyu ini nang kada kau menolak daripada percampuran. Contoh napa? Katinin seperti banyu karuh bercampur tanah. Nah, kita kan ini banyu bah kan. Karuh bercampur tanah tuh karuh tuh. Nah, itu mutaghayyir tuh berubah. Tapi berubahnya itu napa? Nang napa tadi? Nang la yastaghnil ma anhu. Banyu itu kada kau menolak dari perubahan itu karena tanah itu turun sorongan. Nah maka itu kada termasuk napa nang suci, kada mensucikan. Itu banyu nang karuh tadi tetap hukumnya banyu mutlak, suci mensucikan. Jadi pian beudu di banyu karuh itu sah. Kada apa banyu karuh. Nah itu watul watuhlubin atau napa banyunya hibak lawan lumut. Banyu belumut sekali beudu nah hibak mohalan lumut. Adalah nang inilah sakada jawabang lah. Cuma seandainya tuh, seandainya banyunya ini hibok lawan lumut. Nah, lumut nih menyampuri. Nah, ini banyu ini kalau kau menghindar dari lumut karena lumut tadi tumbuh di dalam banyu. Kalau kau menghindarnya, nah, mbak kayak apa banyu belumut tadi? Itu sah dipakai. Itu suci mensucikan. Walau tumbuhnya tuh umpat. Ada apa? Nah, lumut itu kan mano apa? Tumbuhan. Tumbuhan hidup dalam banyu. Ya hidup dalam banyu itu hidup berkembang. Kalau kita di sini kada ada mun pian pengunjungan mencari lumut di daerah Teluk Selong itu banyak benar. Bilang banyu lumut di situ. Banyu lumut di situ. Namun pengunjungan nila. Kemun ka kita kada ada. Wa ma fi maqarrihi wa ma marrihi. Dan apa aja nang di tempat berhentinya atau tempat lewatnya. Bilanya tempat lewat napa banyu tadi? Nang banyu lewat ya banyu karuh lalu. Kayak kita kan banyu karuh lalu. Atau memang tempat pemberhentiannya itu tetap napa suci, suci mensucikan. Wal mutaghayyiru bitulil mukthi fa innahu tuhurun. Dan berubah pulang dengan lamanya ditahan banyu tadi lawas diganakan. Tungarnya bitulil mukthi dengan lamanya didiamakan, misalnya kan kelawasan mandak di dalam tajau. Jatan berubah. Kada nih kada ditantakan kada banyu jiran nih. Tapi lawas benar dalam tajau berubah jadi belumut kada. Atau berubah jadi apa banyunya jadi hirang misalnya. Tapi kada bawa kada bau. Sekadar berubah aja warnanya berubah atau apakah nang berubah kita nah. Ima warnanya kan, ima bau apa apapun berubah tuh nah, cuma berubah sorongan, berubah karena banyu tadi kelawasan di napa di genakan kelawasan berubah. Nah itu pun tetap suci mensucikan. Itu suci mensucikan, asal jangan ada najis di situ. Jangan berubah karena najis. Amun diguguri kucing mati, kucingnya buntau, bau bangkai. Nah ini kerawan nih. Nah itu tuh. Jadi termasuk napa tadi? Nang termasuk banyu napa nang berubah nang inya itu kada kawa menolak daripada perubahannya nang kaya banyu puhu mantu banyu bangai. Nah bangai itu kan karena banyaknya napa pepohonan nang mati di situ lalu berubah jadi bangai. Nah, banyu itunya kada kawa menolak daripada bangai tadi karena ada pohon apa beberapa rumput-rumput nang mati. Apa hukum banyu bangai itu termasuk suci mensucikan.
di perumahan handak wudu. Eh menung musim kini nah. Musim kini musim bangai nih. Musim bangai ada bau bangai. Itu lain bau anu lain-lain apa? Itu suci mensucikan. Kawa tu kusan wudu mandi wajib kawa. Nah, itu kalau ikan di perumahan tu nah. Itu tamu nincah. Eh kawa aja anu sembahyang banyu bangai. Hari hujan di lampau bah. Ih, ada mandi wajib kan gak apa, paksa menyalam di banyu bangai. Nah, itu tak aman tuh aman. Itu napa banyu masalah banyu banyu napa nang tohirun apa goiru mutohirin suci tapi kada kada mensucikan. Jadi ada dua kategori tadi banyu mustamal lawan banyu mutogayir mustamal dan berubah tapi berubahnya itu karena perubahan dengan barang nang suci. Kalau perubahannya dengan barang nang kada suci, nah ini kita bab nang selanjutnya, bab nang keempat, yaitu napa? Maun mutanajisun. Kismur robi kita maun najisun. Air mutanai mutanajisun. Banyu nang kana najis. Nah ini babnya terpanjang sedikit karena bicara banyu nang masalah dua kullah. Masalah dua kullah kita ini terpanjang sedikit. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kerabat kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang soleh. Anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita seberatan mati dalam keadaan beriman husnul khatimah. Dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita seberatan mati dalam keadaan beriman. Masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyyah kama nawasalafuna soleh. Wa ilah حضرة النبي خير البريه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.